Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang Waalaikumsalam. kepada hadirin sekalian. Selamat datang ke sesi webinar pada petang ini. Untuk makluman, sesi webinar ini dianjurkan bersama oleh Syariah in Built Environment, SIBE, Southeast Asia Built Environment Research Center, SIBERC, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, Muamalah in Islamic Built Environment, MIBE, dan Academy of Contemporary Islamic Studies ACIS UITM. Saya Muhammad Hairul Fitri bin Osman dari UITM Samarahan selaku moderator untuk sesi webinar ini. Mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai dan mendengar sesi webinar pada petang ini. Untuk kelancaran program petang ini, saya ingin mengingatkan kepada para hadirin agar menutup ataupun mute mikrofon masing-masing sepanjang webinar ini berlangsung. Jika ada sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan komen ataupun boleh bertanya secara verbal apabila penceramah memberi ruang untuk bertanya nanti. Borang kehadiran juga akan diberikan 10 minit sebelum webinar ini berakhir. Dan jika tuan-puan memerlukan rakaman video, tuan-puan boleh email terus ke alamat cb.fspu.gmail.com. Saya akan sertakan email tu nanti di ruangan komen dan kemudian AJK akan emailkan video tersebut kepada tuan-puan. Baiklah, saya kira tuan penceramah sudah bersedia. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang penceramah. Penceramah kita pada petang ini ialah Encik Muhammad Salahuddin bin Syahrudin. Beliau adalah pensyarah di Academy of Contemporary Islamic Studies ataupun ACIS UITM Shah Alam Selangor. ACIS. ACIS ya? ACIS. ACIS, sorry. ACIS. Beliau telah berkhidmat di UITM selama 5 tahun. Beliau memegang kelulusan ijazah sarjana muda dari Universiti Malaya dalam bidang akidah dan pemikiran Islam. Seterusnya ijazah sarjana dari Universiti Malaya juga dalam bidang yang sama. Bidang kepakaran beliau adalah Usuluddin dan Pengajian Islam. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah berjaya menulis dan menerbitkan banyak kertas penyelidikan sama ada dalam bentuk jurnal, proceeding dan buku berkaitan bidang beliau. Pada petang ini, beliau akan berkongsi ilmu pengetahuan serta pengalaman beliau mengenai topik konsep kecacatan dalam industri perumahan, pendekatan syariah dan isu semasa. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Tuan Penceramah untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator Cik Muhammad Khairul Fitri Osman jauh datang daripada UITM Samarahan. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, pada petang ni saya akan berkongsi sedikit kata apa, buah fikiran, berkongsi sedikit ilmu yang saya ada ni, sedikit sahaja tuan-tuan, taklah banyak ilmu ni, cuma semoga apa yang disampaikan ni dimanfaatkan. Sebelum tu yang berusaha saya ucapkan yang berusaha kepada Profesor Dr. Jamalul Naidi Abdullah selaku Dekan Fakulti Seni Bina dan Perancangan Ukur FSBU, yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Dr. Muhammad Hashim Dekan ACIS, yang berusaha juga kepada timbalan-timbalan dekan, yang berusaha Profesor Dr. Khairuddin selaku Ketua Syariah in Built Environment FSBU, tak lupa juga kepada yang berusaha Profesor Madya Izzani Yaakob Ketua Muamalah in Islamic Built Environment daripada ACIS, selaku moderator, ahli-ahli ahli-ahli CB dan MIB ni, para pensyarah, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. InsyaAllah pada petang ni tuan-tuan, tajuk yang saya ingin sampaikan ni merupakan tajuk yang biasa tuan-tuan dengar dan dalam kalangan tuan-tuan ni biasa alami. Okay? Siapa yang dah ada miliki rumah sendiri, siapa yang bercadang ataupun
bakal nak ada rumah sendiri ataupun nak buat rumah sendiri. Jadi tajuk ni mungkin ada signifikan dengan kehidupan tuan-tuan. Okey. Iaitu berkaitan dengan konsep kecacatan binaan dalam industri perumahan, perspektif syariah dan isu semasa. Okey. So tuan-tuan, saya teruskan ke slide yang kedua. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Inilah surah yang berkaitan dengan keindahan Islam daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai Allah itu adalah Islam. Kemudian wa may yattabi', Allah Ta'ala berfirman wa may yattabi', wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan terima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ayat Ali Imran juga ayat yang ke, surah daripada Ali Imran juga ayat yang ke-85. Apa yang saya nak sampaikan kat sini tuan-tuan, urusan kita ni tuan-tuan, urusan kita secara orang kata zahiriahnya, secara spiritnya tuan-tuan, nak tak nak kita akan kembali kepada agama juga. Nak tak nak kita kena kembali kepada perkara syariat. Apa sahaja yang Allah Ta'ala firmankan, apa sahaja tuntutan yang agama minta, kita kena ikut. Itu yang saya nak sampaikan. Sebab perbincangan yang saya cuba lontarkan ini, dia akan memberi satu impak yang sangat besar kepada diri kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat sekeliling. Okey, nampak tentang kecacatan kecacatan binaan, tapi bukan sekarang itu saja nak sembang kat sini. Seterusnya dalam surah Ali Imran juga, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Maksudnya siapa yang serah dirinya bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dia berusaha untuk mengerjakan kebaikan itu, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada satu kekuatan, satu peringatan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kerana apa? Allah akan permudahkan segala urusannya di atas muka bumi ini. Baik, ketiga-tiga ayat Al-Quran ni tuan-tuan, nak menyimpulkan bahawa segala urusan kita tak kisah daripada pagi sampai ke malam, semuanya ada tunjang utama dia, iaitu agama. Kemudian kita ada ibadat umumnya, iaitu ibadat untuk bekerja, cari rezeki dan lain-lain. Kita tak boleh lari bab tu. Okey? Itu mukadimah lah tuan-tuan. Saya mukadimah sahaja. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dalam pembentangan saya ini, saya akan menyentuh beberapa perkara. Yang pertama sekali iaitu definisi kecacatan. Kemudian saya akan jelaskan apa definisi khiyarul aib. Kemudian kecacatan binaan dalam industri perumahan. Yang keempat, kecacatan binaan menurut perspektif syariah. Yang kelima, isu semasa lah yang saya akan sentuhkan sedikit. Baik, bila kita cerita tentang rumah tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, kenapa Nabi Muhammad SAW berpesan segala pendidikan anak-anak semua itu bermula daripada rumah? Sebab apa tuan-tuan? Rumah ini tuan-tuan bukan sekadar tempat untuk melepaskan orang kata apa, letih kita, bukan. Bukan sekadar untuk bermain dengan anak-anak, bukan juga. Bukan sekadar untuk berteduh, bukan juga. Bukan untuk sekadar makan dan minum, bukan. Rumah ni tuan-tuan, nak dikatakan bahawa didikan itu bermula daripada rumah disebabkan bahawa rumah ni dia akan menjadi satu tempat ataupun medan latihan, sama ada latihan rohani ataupun latihan jasmani kita. Bagaimana kita sebagai selaku seorang Muslim
untuk mendidik kita punya ahli keluarga, untuk mendidik anak kita, untuk mendidik suami kita, untuk mendidik isteri kita, bagaimana kita buat acuan tu, semua tu bermula pada rumah. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak tekankan bahawa bi'ah dalam rumah itu perlu difikirkan lebih kritikal. Okey? Difikirkan lebih kreatif supaya apa sahaja yang agama minta, kita masukkan elemen-elemen tu dalam rumah kita. Okey? Rumah tak kisah tuan-tuan. Rumah sewa ke, rumah flat ke, rumah apa lagi? Rumah teres ke, tak kisah. Yang ni namanya rumah. Okey? Dan yang saya nak tekankan lagi tuan-tuan, apa yang di dalam Islam sebut, didikan pertama yang ditekankan adalah berkaitan didikan rohani. Okey, didikan orang kata apa? Perkara-perkara yang ghaibiat ini. Sebab apa? Didikan rohani ini telah dididik, telah diajar oleh mak dan ayah kita sejak kecil lagi. Apa benda yang mak ayah, ayah apa benda yang mak dan ayah kita ajar, iaitu tentang solat. Contoh tentang solat, tentang puasa, okey? Itu perkara yang mendidik rohani kita. Dan kita bermula daripada rumah. Barulah kita acuankan bagaimana dari segi fizikal pula, zahiriah dia pula, cara bercakap dengan anak-anak, cara kita tentukan suasana rumah tu macam apa, macam kebun ke, macam taman bunga ke, macam pejabat ke, ada rumah macam dom mana ada. Kadang rumah macam penjara, rumah ni macam penjara, masuk-masuk rumah macam penjara. Balik rasa stres, bukan balik rasa bahagia, balik rasa stres. Okey? Baik, saya masuk kepada, balik kepada definisi kecacatan yang saya nak masukkan dalam apa ni, pembentangan saya ni. Baik, menurut Ibnu Humam tuan-tuan, okey. Kecacatan ditakrifkan sebagai apa bentuk kecacatan yang menurunkan harga barangan seperti mana yang telah ditentukan oleh piawaian dan peraturan pedagang setempat. Apa yang disebut oleh scholar ni tuan-tuan berkenaan perspektif kecacatan dalam binaan. Bukan kecacatan panca indera. Bukan ya tuan-tuan . Ini ditakrifkan dalam bentuk pada sudut binaan. Okey, sudut binaan bangunan. Okey, maknanya dalam binaan bangunan ni dia ada cacat celanya. Tapi benda itu ada efek tak terhadap kita punya kontrak? Ada efek tak terhadap kita punya kehidupan? Jadi benda tu akan diulas lah bawah nanti. Ini definisi oleh Ibnu Humam. Defect dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Arab, cacat binaan ni dipanggil apa ni? Al-aib. Okey. Oyub lah. Al-aib. Aib apa yang timbul dalam rumah kita ni. Baik, saya teruskan tuan-tuan. Aib yang ada dalam rumah ni saya tunjukkan. Dikatakan aib-aib. Biasa kita aib ni dalam orang Melayu, dia sensitif. Kalau aib ni ada kaitan dengan maruah lah, dengan muka lah. Okay? Tapi aib dalam binaan yang macam mana pula? Macam mana yang dikatakan cacat dalam binaan ni? Ada pandangan kalau nanti saya jelaskan nanti, kalau pandangan konvensional, pandangan yang contemporary, aib dia begini. Kalau daripada sudut syariah, macam ni pula aib dia. Okay. Seterusnya tuan-tuan, definisi khiyarul aib. Okay. Khiyarul aib. Apa itu khiyarul aib? Daripada sudut istilah ialah urusan seorang Muslim dengan orang lain perlu dijalankan atas landasan saling menjaga hak dan bersih daripada segala unsur penipuan. Okay. Penipuan di sini bererti mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dan Rasulullah SAW berpesan, pernah memberikan peringatan yang amat keras kepada umat Islam supaya tidak menipu. Salah satu menipu dalam perniagaan ialah penjual menyembunyikan kecacatan, ini aib lah, yang ada pada barangan yang dijual walaupun dia mengetahuinya. Contoh tuan-tuan, hadis Nabi berkaitan Aisyah radhiyallahu anhu, dia membeli seorang hamba. Okey, dia beli seorang hamba. Dia sewa perkhidmatan hamba tu, bila dia bawa balik hamba tu, ada kecacatan. Saya rasa dalam hadis tu ada kecacatan pada hamba tersebut
dan Aisyah pulangkan balik hamba tersebut kepada majikan dia lah. Okey, kepada majikan itu. Dan majikan tu terkejut dan dia minta ganti rugilah daripada Rasulullah, dan Rasulullah jawab ganti apa ni keuntungan itu, keuntungan tuan telah apa keuntungan tuan menjadi sebagai ganti rugi yang tuan maksudkan tadi. Okey, sebab apa? Aisyah dah nampak ada kecacatan terhadap hamba ini. Dan kenapa penjual tak bagi tahu sewaktu urusan itu, sewaktu akad itu berlaku ataupun sebelum akad itu berlaku? Itu yang berlaku eh. Tak kisah itu zaman Rasulullah, zaman hari ini lagi banyak tuan-tuan. Okay. Lagi banyak macam-macam bentuk penipuan berlaku. Okey. Pembeli mempunyai hak untuk memilih. Okey, khiyar. Ini namanya khiyar dalam syariah ni tuan-tuan. Islam dia ada konsep khiyar supaya kita nak teruskan ataupun tidak urusan kita. Apa itu pembeli mempunyai hak untuk memilih dalam meneruskan perjanjian kontrak dengan pemaju sekiranya berlaku kecacatan. Itu pada sudut Islam eh. Maknanya kita ni sebagai orang Islam ada hak untuk sama ada nak terus ataupun nak menolaknya. Baik. Terus kepada matan hadis mengenai khiyar dengan pilihan ni, pilihan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan kepada Adda bin Khalid dengan berkata, dengan katanya, ini adalah pengesahan bertulis antara Rasulullah Allah Muhammad SAW yang telah berjual beli dengan Adda bin Khalid, pembelian antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain tidak ada kecacatan, penipuan dan keburukan padanya. Okay, ini berkaitan dengan khiyar lah. Berdasarkan hadis di atas, setiap kontrak yang berlangsung hendaklah mempunyai ciri-ciri yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Pihak A kena setuju, pihak B pun kena setuju. Okey, itu kata apa? Asas dalam kontrak, kedua-dua belah pihak kena setuju. Janji win-win situation. Yang kedua, daripada hadis ini juga nak menunjukkan bahawa keikhlasan yang timbul bukan hanya berdasarkan persetujuan, malah mewujudkan persefahaman yang tidak diragui melalui bukti penulisan kontrak jual beli. Okey. Maknanya ada sifat ikhlas antara pembeli dengan penjual dengan pembeli selepas persetujuan berlaku. Sebab benda ni tuan-tuan, bila dia ada unsur. Dia panggil unsur. Nanti kita tengok kat bawah ada, nanti kat bawah saya ada terangkan. Bila kita jual beli ada unsur muslihat, okey. Saya bila ada unsur muslihat, ada unsur cuba-cuba nak buat helah, iyalah ni. Benda ni kan tak ada keberkatan. Saya terus terang, bila kita nak menjual sesuatu, kita ada niat nak buat ada unsur muslihat, unsur helah, pasal pasti dan yakin apa yang kita nak buat tu tak ada keberkatan ataupun barang yang kita nak jual tu tak ada berkat ataupun duit dapat pun tak ke mana. Okey. Seterusnya, berdasarkan hadis di atas juga, sehubungan itu kedudukan kedua pihak sama sekali tidak dianiaya, justru diikuti dengan keuntungan bagi keduanya. Okey. Keuntungan bagi keduanya. Maknanya dua-dua ada keuntungannya. Win-win situation lah. Walau sekarang ni pihak bank dengan pihak bank, pihak pemaju, pihak pembeli, mereka sama-sama ada keuntungan masing-masing. Apakah kepentingan khiyarul aib ni? Apa kepentingannya? Baik, konsep khiyarul aib ini membuka ruang kepada pembeli untuk meneliti dan memastikan tiada unsur-unsur yang boleh membatalkan kontrak. Okey. Yang pertama, sebab unsur-unsur ni yang seperti mana saya sebutkan tadi, dia boleh menyebabkan kontrak itu batal. Tapi kalau tuan-tuan dah sign, kitalah rugi. Kita macam orang kata kena tipulah, eh. Kita kena tipulah. Yang kedua, apa kepentingan khiyarul aib ini? Kecacatan dalam pembelian rumah
kediaman merujuk kepada kerosakan serta kecacatan yang wujud pada barangan yang dibeli semasa kontrak ditandatangani. Okey. Maknanya benda ni kita boleh rujuk sewaktu kontrak disign tu, kita boleh rujuk selepas kontrak sign, kita rujuk apa yang cacatnya berlaku dekat rumah tu dan kita boleh laporkan. Nanti kalau sudut perundangan dalam Malaysia ni dah berlakulah beberapa penambahbaikan. Tuan-tuan lebih arif dah benda ni. Tuan-tuan lebih arif kaitan dengan apa ni, kontrak dalam jual beli rumah yang sedia ada sekarang ni. Yang ketiga tuan-tuan, hakikatnya tanggungjawab untuk memberitahu serta mendedahkan sepenuhnya keadaan kualiti barangan sama ada baik ataupun tidak adalah tertakluk di atas bahu penjual. Sepatutnya begitu. Okey. Sepatutnya penjual kena apa orang kata? Kena telus. Kena jujur. Okey. Penjual ni kena telus, kena jujur setiap barang yang nak jual tu. Contoh macam keadaan ni yang saya kita bincangkan pada petang ni berkaitan dengan rumah. Kata kan dah rumah tu, kalau rumah tu dia punya dia jual rumah subsale, rumah tu pula dah makan tahun dalam 10 ke 20 tahun. Terus terang je lah apa yang berlaku dalam rumah tu. Kayu dah lusuh ke, kayu reput ke, ada anak-anak ke. Jadi benda tu dia tak terjadi. Benda yang begini kan dia tak menjadi satu beban yang berat kepada pembeli, sebab pembeli dia boleh estimate apa yang kena buat selepas ni dan selepas ni. Tapi benda tu tak berlaku. Benda yang saya sebutkan ni, penjual dia lebih senyap, dia hiddenkan benda tu. Dia janji terjual. 2.4, 2.3. Baik, ada empat jenis khiyar utama tuan-tuan yang saya nak sebutkan, iaitu khiyarus syarat, khiyar ru'yah, khiyar ul'aid dan khiyar majlis. Tapi hari ini, petang ni saya mengkhususkan kepada khiyar ul'aid. Kecacatan, maknanya pemilihan satu-satu kontrak itu hendak diteruskan ataupun tidak disebabkan kecacatan berlaku ataupun wujud. Okey? Itu yang saya nak fokuskan, iaitu khiyar ul'aid. Mari kita tengok pula tuan-tuan. Mari kita tengok syarat dalam menentukan kecacatan dalam binaan perumahan sehingga boleh membatalkan kontrak jual beli. Okey. Sehingga boleh membatalkan kontrak jual beli ni secara umum tuan-tuan eh. Pertama sekali penentuan harga, sebab apa penentuan harga ni kekuatan permintaan, kekuatan penawaran. Kalau tuan-tuan datang ke Selangor, harga rumah memang tak masuk akal lah. Okey. Kalau tuan-tuan datang ke Selangor, datang area Kuala Lumpur, hartanah, sebab harga penilai hartanah sini memang orang kata apa, bukan tahun ke tahun, saya rasa bulan ke bulan dia meningkat dan meningkat. Jadi kalau nak contohlah, kita ambil area Shah Alam, kita ambil area Shah Alam, permintaan orang nak duduk di area Shah Alam ni tinggi tuan-tuan. Permintaan nak duduk di apa ni, di area Shah Alam ni tinggi, tapi persoalannya kemampuan mampu ke tidak. Okey, mampu ke tidak masyarakat ataupun apa ni, penduduk sekitar Shah Alam ni nak memiliki rumah sendiri, contohlah. Itu persoalannya, sebab sekitar Shah Alam ni paling-palinglah tuan-tuan, paling-paling rumah teres tingkat lah, rumah teres tingkat dia dapat dalam 10 juta, 350,000, 400,000. Itu kalau ada rezeki dapat lah. Kalau rumah flat mungkin bawah lagi lah. Tapi kalau rumah atas tanah ni lebih 500,000, lebih pada 1 ataupun 2 juta. Itu mengikut kepada nilai hartanah. Contoh, ni sebagai contoh di Shah Alam lah. Jadi penentuan harga tu memang kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Benda tu dia ada nego antara, orang kata apa, antara pihak yang berkuasa, pihak developer, benda tu dia boleh main dah benda tu. Kemudian syarat yang kedua tuan-tuan, permintaan sama dengan penawaran. Sama, berlaku secara rela antara satu sama lain. Tu kena pastikan. Okay? Berlaku secara rela antara satu sama lain. Sebab apa, kita setuju, A dengan B dah setuju, saya pun setuju, tuan-tuan sebagai penjual pun setuju, saya beli dari tuan dan benda tu terlaksana.
Kemudian tuan-tuan, permintaan dia tidak apa ni tidak sama dengan penawaran. Pihak yang merasa ataupun terpaksa ataupun tertipu, terkeliru semasa transaksi berlaku melalui barang tertentu serta pada harga dan tertentu. Ini cukup banyak berlaku tuan-tuan, cukup banyak. Sebab macam mana nak seimbang eh? Rumah, contoh saya bagi area Shah Alam tuan-tuan. Rumah di Shah Alam lebih daripada 10 juta. Tapi nilai nilai rumah yang 10 juta tu, kalau tuan-tuan pandang pada sudut material, tempoh dia punya rumah, macam takkanlah rumah ni 10 juta. Dia punya ni lah, orang kata apa? Nilai rumah, bukan nilai tanah, nilai rumah tu. Takkanlah binaan ni 10 juta. Okay? Tapi ikut ikut kemampuan lah tuan-tuan, ikut kemampuan, ikut kehendak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa setuju, deal jadi. Go on. Ego ke deal benda tu, go on je. Okay. Yang seterusnya tuan-tuan, syarat dan kesihatan ini juga ditentukan oleh market. Okay, distortion ni. Okay. Apa tu, apa yang dikatakan market distortion ni? Okay. Iaitu penawaran bekalan dan permintaan bekalan. Penawaran bekalan dan permintaan bekalan berlaku. Okay. Berlakunya tadlis, penipuan. Berlakunya tagrir, muslihat. Okay. Berlakunya tagrir, muslihat. Sebab kesian juga kalau kita tengok pembeli beli dengan harga setengah juta, katalah satu binaan rumah tu harganya satu RM500,000 cincar lah, RM500,000, duduk dan tempoh 5 tahun, tanah mendap, anak-anak, kayu reput, bumbung bocor, itu yang zahiriah lah kita nampak. Tapi benda tu kenapa selepas 5 tahun dia punya beban itu diberi kepada owner ataupun pembeli, sedangkan kontrak masih masih berlangsung dengan pihak bank kan? Benda-benda tu berlaku kan? Benda-benda berlaku. Saya tak nafikan lah, banyak berlaku di undi. Baik, ada persoalan ke? Ada apa-apa nak dikongsi? Nak interrupt, ada masalah kalau tanya. Boleh saya teruskan tuan? Tuan moderator? Ya, boleh. Boleh eh? Okay. Baik, konsep kecacatan dalam Islam merangkumi beberapa aspek sebelum dikategorikan sebagai cacat seperti mana istilah tadlis tadi. Okay? Contoh dalam tadlis ini bahasa Arab tuan, bahasa Melayu dipanggil penipuan. Penipuan dari segi jumlah barang, okay, kuantiti, mutu barang, kualiti, harga barang, harga, price lah, dan waktu penyerahan barang. Manakala tagrir ni, muslihat dalam kuantiti, dalam kualiti, harga barang dan waktu penyerahan barang. Dia, tuan-tuan jangan silap. Apa itu penipuan, apa itu tipu, apa itu muslihat. Tuan-tuan kena faham konsep dia. So, seseorang nak menipu, dia akan berfikir, dia akan menipu ketika itu. Maknanya, sewaktu itu dia sedang menipu. Dia boleh auta, dia boleh tipu. Dia boleh tipu harga, dia boleh tipu kualiti rumah, dia boleh tipu keadaan tanah, dia boleh tipu semua benda dia tipu. Tapi kalau muslihat tuan-tuan, dia satu perancangan penipuan yang sangat panjang dan tersusun. Okay? Itu dia punya perbezaan. Muslihat ni lebih bahaya. Dua-dua bahaya, tapi muslihat ni saya nak beritahu lebih bahaya. Katakanlah saya beri contoh, ada developer yang kurang beriman. Dia dah rancang bahawa tanah tepi sungai ni kita boleh majukan untuk buat kondo. Okay? Dia deal lah macam mana pun, dia deal dengan pihak PBT, dia deal dengan pihak kerajaan negeri, dia deal dengan pejabat daerah, bla 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 bla, lulus. Logik akal tuan-tuan, sebelah sungai ni orang kata apa, risiko tinggi kan, dengan tanah, dengan kualiti tanah, dengan keadaan tanah. Jadi dia dah deal satu rumah, dia boleh ambil mungkin margin dia dah lebih kurang dalam RM200,000 ke RM300,000. Okay, so dia bina sebab apa? Benda ni terancang dan dia tahu bahawa
lepas 15 tahun, lepas 10 tahun, apa akan jadi tu lantak pilah. Itu orang kata apa, muslihat ni lebih berhak, lebih bahaya. Nak tak nak tuan-tuan, saya bukan saya nak menyentuh mana-mana pihak. Tapi benda ni berlaku dan dan ia menganiaya kepada pembeli. Dia menganiaya kepada pembeli. Okey, dia menganiaya kepada pembeli. Rumah kamu murah, rumah bukan murah tuan-tuan. Rumah bukan murah. Saya akui rumah bukan murah. Saya sebagai orang muda pun nak beli rumah pun sakit sebenarnya. Okey. Tapi bila kita dapat rumah, alhamdulillah itu rezeki Allah Taala bagi. Dan sekarang kita kena bersyukur dan kita kena bentukkan macam mana keadaan rumah kita, yang mana bocor kita baiki, dan kita bentukkan bi'ah dalam rumah kita tu sesuai dengan kehendak agama kita. Okey. Kita pergi kepada kecacatan binaan tuan. Dalam industri perumahan yang sedia ada, ini yang adalah dalam apa ni? Yang ada yang sedia ada ni. Kecacatan yang boleh yang pertama sekali kecacatan aib zahiriah dia panggil. Kecacatan yang boleh dilihat oleh mata kasar apabila pemeriksaan pertama kali dilakukan, contohnya dinding yang retak, bumbung rumah yang bocor setiap kali hujan. Okay. Saya pernah jumpa ada seorang buyer ni duduk area Seremban, kerja di Kuala Lumpur, ulang alik Seremban, Kuala Lumpur. Dia beli rumah kat Seremban, Seremban 2. So dia sanggup datang sewaktu hujan lebat, sebelum dia beli rumah. Dia sanggup datang sewaktu hujan lebat. Lepas tu dia tengok rumah tu dari jauh, sama ada bocor ataupun tidak, dia tunggu lah setiap kali. Jadi baru dia buat apa ni, keputusan nak beli ataupun tidak. Itu dia punya style lah. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman sendiri nak beli rumah. Setengah orang tu tengok first impression lawa, terima. Tak boleh sebenarnya, tak boleh begitu. Sebab kita kena tengok dalam dia juga macam mana. Okay. Asal rumah lawa, apa lagi? Rumah lawa, lepas tu lokasi kena dekat tempat kerja, okeylah belilah. Okay. Dia sebenarnya kalau dalam agama kita yang tengok itu, kita kan tengok lebih mendalam ni. Kawasan ni sesuai tidak, tanah tanah bekas tanah apa. Yang selanjutnya tuan, iaitu kecacatan tersembunyi. Okey, kecacatan tersembunyi. Yang tidak dapat dinilai dengan mata kasar bagi orang awam, kebiasaannya tidak mahir dalam sektor pembinaan. Okay, pakar dalam sektor pembinaan yang mahir menilai kecacatan tersebut, permukaan lantai atau beranda yang mendap ni contohlah. Tuan-tuan lebih mahir lah. Sebab tuan-tuan kalau tanya saya pun, saya 2010 baru, yalah 2010 baru terdedah dengan benda-benda alam macam ni. House defect ni baru saya tahu apa benda itu house defect. Baik, ni contoh gambar tuan-tuan. Apa itu zahir, apa itu tersembunyi. Baik, contoh kecacatan yang zahir kalau tuan-tuan beli rumah, mungkin benda ni biasa tuan-tuan lihat, tapi sakit jiwa tuan-tuan, sakit hati kau dapat. Okay? Selepas tuan-tuan beli 5 tahun, 3 tahun, tuan-tuan akan dapat kecacatan macam ni, memang sakit hati lah. Okay, zahir, memang nampak dengan mata kasar. Kalau tuan-tuan nampak macam ni waktu tuan-tuan sebelum tuan-tuan apa ni, sign SMP tak apa. Dah sign SMP pun tak apa lagi, ada tempoh boleh buat apa ni, apa? Minta pemaju baiki tak ada masalah. Benda-benda macam ni. Tapi kalau rumah subsil tuan-tuan, tuan-tuan akan tanggung. Okay? Tanggung sendiri. Jadi semua sakit jiwa ni tuan-tuan. Tengok ni gambar krek macam ni kan. Ni contoh lah. Contoh sahaja yang biasa berlaku. Okay? Tengah duduk, rumah cantik-cantik. Lepas 5 tahun, lepas 7 tahun dah mula dah. Jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. Jadi benda dia macam, kata apa, satu ujian. Satu ujian. Bayar mahal tuan, setiap bulan potong gaji. Baik, ini contoh kecacatan tersembunyi. Okey. Contohnya, dinding tak rata. Okey, dinding tak rata. Apa ni, tile ni kosong. Tile ni kosong. Benda ni kalau tuan biasa dah berlaku eh. Ketuk-ketuk tile ni kosong. Maksudnya simen tak padat tu. Ni saya tunjukkan gambar-gambar yang biasa
Sebab benda ni kau yang tersembunyi ni hanya pakar je yang tahu. Kalau tuan-tuan panggil saya, saya pun tak perasan benda ni. Macam wiring. Ini wiring ni nampak lah. Ini memang zahiriah nampak. Tapi setengah kes tu, bila kita turun padang, ada satu kes di area Seremban juga. Buka lampu, dia terus apa ni, padam satu rumah. Maknanya bila kita trace, bila pihak nanti zaman tu, zaman 2010 tu tribunal turun, dia cek-cek ada wire, ada wiring yang luka. Ada wire yang luka dalam dinding. Jadi bila bila tuan rumah on saja mana-mana switch, akan berlaku trip lah satu rumah. Ada juga benda tu, kita tak tahu kan benda tersembunyi. Yang gambar ni pula, orang kata apa, dinding basah ni biasanya masalah, masalah rumah teres ni, rumah teres, contoh rumah teres eh. Masalah jiran, apa ni, bilik air, bilik air dia punya simen tak ada gam ke lebih kurang gitu lah. Tuan-tuan lebih arif lah. Jadi dinding tu basah. Pernah berlaku tuan-tuan, pernah berlaku dengan jiran saya, okay, jiran silang serumah. Satu rumah dinding dia daripada depan sampai ke belakang basah. Rupanya dinding rumah jiran saya dah basah. Rupanya jiran yang yang ketiga tu, dia tiada paip limpah daripada daripada tangki air dalam apa, atas rumah tu. Bila tak ada tangki limpah, tuan-tuan boleh bayangkan lah, rumah dia macam boleh jadi kolam lah, kolam. Dan kebetulan dia tak ada rumah, balik kampung. Air tu keluar daripada daripada pintu depan rumah. Daripada tangga atas turun-turun-turun-turun, dia keluar pintu depan rumah. Jadi cerdik tak cerdik, jiran saya yang mangsa tu ditutup main, apa ni, pilih air utama. Ini berlaku juga, ini pun berlaku. Okay, berlaku. Sebab bilik air sebelah dia tahulah, ini mesti orang sebelah ni. Bilik air basah habis dinding. Ini pun defect untuk ni, defect. Saya Zahiriah. Okay. Kita pergi kepada kecacatan binaan menurut perspektif syariah. Perspektif syariah. Yang pertama tuan-tuan, dia ada aib khafif. Okay. Aib khafif, small defect. Aib yasir, medium defect. Dan aib kasir. Kasir ni banyak dalam bahasa Melayu dia. Critical defect lah. Ada tiga kategori ini yang yang syariah syariah bagi klasifikasikan apa yang dikatakan kecacatan binaan dalam perspektif syariah tu. Baik. Apa yang dikatakan kecacatan kecil? Sebagai contoh, cat rumah yang retak. Okay. Cat rumah yang retak. Kemudian keretakan pada lapisan kalis air. Okay, keretakan pada lapisan kalis air. Lubang-lubang kecil pada dinding dan lantai. Okay, lubang-lubang kecil. Kadang-kadang dalam dalam apa dia? Tile kita, antara tile dengan tile tu dia dia tak dia dia simen tak cantik, berlubang-lubang. Kadang-kadang dalam bilik air pun sama. Okay, dalam bilik air tu macam macam orang kata apa, finishing memang tak cantik lah. Sekejap ada simen, sekejap ada simen. Lepas tu dia punya line tu macam macam lubang lah. Lubang ujung sana, lubang ujung sini. Dalam lubang tu pula macam-macam makhluk lah duduk kan tu. Okay. Wujud yang keempat, wujudnya hanya satu water point dalam rumah tersebut. Okay. Water point ni ada satu, tiba-tiba ada satu titisan air daripada daripada apa, siling rumah jatuh dalam bilik, bilik tidur. Itu contoh lah kan. Benda tu memanglah nampak kecil, tapi kalau tuan-tuan tuan-tuan biarkan lama-lama, dia boleh jadi besar, jadi jadi barah kepada siling rumah. Bilik boleh jadi kulat. Jangan jangan biarkan tuan-tuan, jangan biarkan begitu. Kalau cat rumah, kita boleh selesa lagi, kita boleh buang cat, kita boleh cat balik. Tapi kalau water point ni ada dalam rumah, tuan-tuan, saya cerita dalam rumah, memang sangat-sangat tak selesa. Okay, sangat-sangat tak selesa. Jadi jangan, tuan-tuan, apa, segerakan baiki. Okay, segerakan membaiki. Setakat ni ada soalan ke?
Cik Nerul. Tak ada kan? Tak ada eh? Ada soalan. Apa dia? Boleh saya bacakan dulu? Hai Okey. dah. Soalan dari Cik Sabri Yusof. Soalan dia, dalam Sale of Goods Act ataupun SOGA, tanah dan rumah bukan dalam definisi barang, yang mana peruntukan yang menyatakan risiko kerugian terletak pada pihak yang masih memegang hak milik. Adakah hal ini terpakai untuk jual beli rumah melalui loan bank? Oh, soalan ni nak kena tanya orang pakar kontrak ni. Tapi tuan-tuan, yang saya setahu saya lah tuan-tuan eh. Boleh tak saya baca kembali? Kan saya tekan eh. Expand. Macam mana Cik Karun nak tekan benda ni? Tekan apa ya? Nak tengok dia punya soalan penuh tadi. Berkaitan dengan Dekat bahagian kegiatan. chat. Chat tu Chat. tekan dekat bahagian chat. Di bawah tu. Bahagian sebelah kanan bawah. Ini nak kena tanya dengan kontrak bank sebab ada poin isu semasa saya nak masukkan nanti. Bila rumah subsale, saya kalau kalau kita cerita tentang beban yang dialami oleh pembeli, biasanya rumah baru memang ada kelebihan banyak daripada rumah subsale kepada owner. Sebab tuan-tuan tengok sendirilah. Kalau rumah baru, dia bagi tempoh dalam 24 bulan untuk pemaju betulkan. Bertempoh lah, mana benda tu bertempoh. Tapi kalau rumah subsale, dia ditanggung oleh kita sendiri, owner sendiri. Kemudian kalau dalam sudut syariah, okay, sudut syariah yang sebenar, defect yang ada ni, aib yang wujud dalam binaan rumah ni, binaan rumah, kita bukan nak kategorikan tanah saja, rumah saja. Tak, tak, bukan, bukan. Dalam syariah benda tu dia ambil orang kata apa? Dia terlibat sama. Rumah kena, tanah kena, suasana keliling kena. Jadi yang saya nak sebut dalam kecacatan ni tadi ni. Jadi dalam Islam sepatutnya dia tak bertempuh. Dia tak bertempuh. Maknanya dia ada orang kata apa atas atas usaha pemaju tu, dia nak bagi satu, bagaimana nak bagi satu garanti kepada pembeli. Sepatutnya daripada sudut syariah begitulah. Tapi yelah, kalau kalau dia nak satu rumah, satu pemaju nak bagi garanti yang yang sampai 24 tahun, itu dah masuk dalam bab mentakafulkan rumah kan. Takaful pula cover hanya apa ni, apa, kebakaran. Kalau banjir ada banjir lah. Tapi defect ni macam mana? Takkan 24 bulan saja. Takkan rumah baru saja. Tapi daripada sudut syariah tidak. Benda tu dia sebenarnya tidak bertempoh. Yang kedua, dia tidak melibatkan kepada tanah saja. Apa saja, apa lagi? Rumah saja, dia tidak. Tidak, bukan bangunan saja. Benda tu dia ada merangkumi ke semua sekali. Okey. Saya rasa terjawab soalan tu. Sebab kita dah nampak apa yang on paper dalam dalam undang-undang yang ada. Okey. Tapi pada sudut Islam tidak, benda tu bukan begitu. Tapi kesianlah kepada owner tu, seorang duduk kat atas high, apa ni? Atas apa tu, seorang duduk kat bawah, seorang duduk kat atas bukit yang tinggi, hill, whatever lah kan. Tapi orang bawah yang mangsa, orang atas tak ada tak kena apa-apa. Orang atas sebab dia beli rumah berjuta-juta, orang bawah beli rumah yang yang tak berjuta. Itu lantak pilih lah. Mana boleh begitu tuan-tuan? Dia kena ada, orang kata apa, ada keadilan dan ada kesaksamaan dalam kehidupan ni. Okey? Ada lagi soalan tak, Cik Aira? Buat masa ni, tak ada, satu soalan dulu. Okey, baik, baik. Seterusnya, kecacatan yang kedua iaitu kecacatan sederhana. Yasir.
iaitu keretakan ataupun kecondongan pada dinding yang sederhana dan tidak menyebabkan dinding tersebut runtuh serta kos pembaikan diketahui. Okay, keretakan atau kecondongan pada dinding yang sederhana dan tidak akan menyebabkan dinding tersebut runtuh serta kos pembaikan diketahui. Ini kita boleh nampak dengan mata kasar dan benda tu boleh dibaiki lah. Ini bagi dia kata medium punya defect. Okay. Kemudian kalau condong boleh terima lagi tuan-tuan. Kalau dinding tu nak roboh, saya tak boleh terima lah. Banyak berlaku lah. Kalau pernah berlaku di area ini, ada satu sekolah di Rawang, pejabat daerah lagi. Dia tu dinding utama nak sokong tanah sekolah tu dah hampir jatuh. Bukan roboh, hampir jatuh. Dah crack. Jadi sangat risiko. Sangat tinggi risiko bangunan yang ada atas tu. Okay. Yang kedua, perigi yang runtuh tetapi tidak tertutup sepenuhnya. Okay. Perigi yang runtuh tetapi tidak tertutup sepenuhnya. Maknanya tuan-tuan, perigi ni tuan-tuan bukan perigi. Kita tak pakai perigi. Ini dalam kitab, kitab apa ni? Dalam kitab lama. Nanti saya sebutkan apa nama kitab tersebut. Yang menekankan seorang arkitek Islam yang menceritakan aib-aib ini. Perigi yang disebutkan kat sini adalah sewaktu dulu perigi ini sebagai sumber, orang kata apa, sumber minuman. Jadi kalau perigi yang tidak tertutup dengan baik, benda tu mungkin boleh tercemar dan benda itu taklah menjadi satu aib yang besar kepada pembeli rumah itu. Sebab dulu zaman apa ni orang kata apa, zaman sejarah Islam ni, perigi ini sebagai sumber minuman setiap rumah ke setiap kawasan tu. Jadi kalau ada dinding tu nak roboh ke nak runtuh sikit, tak tertutup, tidak tertutup sepenuhnya, tak masalah, benda tu boleh dibaiki lagi. Kita taklah, kita zaman sekarang tak ada perigi. Mungkin sumber minuman kita pakai kowe, pakai kuku, pakai air pipe, apa ni, tapisan. Okay. Cumanya kalau Selangor ni kalau tercemar sungai Selangor tu, satu Selangor masalah lah. Okay. Itu yang risiko berlaku dekat Selangor lah. Yang ketiga tuan-tuan, wujud kayu atau batu penyokong. Okay. Stone buttress kita panggil. Yang menyandang tertulang rumah yang lemah. Okey. Ini contoh dia. Dia tunjukkan gambar kat sini. Okey. Kalau benda ni nampak bukan orang kata apa? Kalau crack tu mungkin problem. Tapi kalau benda tu boleh dibaiki, kita baiki secepat mungkinlah. Orang dulu kalau buat rumah, orang dulu buat rumah, rumah kayu dipanggil tiang utama, nak pacak rumah tiang ni dipanggil tiang seri. Yeah? Maknanya ibu tiang mula-mula sebelum buat rumah. Okay? Ibu tiang mula-mula sebelum buat rumah. Kalau arwah bapa mertua saya, dia pacak dalam tanah tu botol kaca tu. Pacak dalam tanah tu botol kaca tu sebelum dia buat rumah tu. Orang dulu hebat, saya tak tahu macam mana kehebatan dia tu. Kekuatan buat rumah kayu seorang. Okay? Saya pun tak ada kudrat sekuat tu lah. Buat rumah kayu, seorang yang dia buat. Jadi orang nak kata apa, tertulang rumah tu kena, itu penyokong yang paling kuat sekali. Supaya rumah tu tegak. Okay? Yang keempat tuan-tuan, aib yang sederhana ni boleh dikatakan sebagai apa ni, sistem. Kunci air yang rosak tetapi boleh diperbaiki. Contohnya macam ni. Okay, zaman pemerintah Islam dulu. Kunci air. Sebab kunci air ni orang kata apa, tempat air bersih lah. Dimasukkan di sini. Kemudian underground store yang terbiar tapi boleh diperbaiki. Sebab dulu underground store ni dia tempat simpan makanan. Tempat simpan makanan gandum, Bali, okey. Kalau underground store ni rosak, mungkin makanan dulu cepat mudah tercemar lah, cepat mudah rosak. Jadi benda ni boleh dibaiki lah kalau underground store ni ada defect. Kita dalam konsep sekarang tak ada underground store. Tak ada. Kita ada almari lauk, ada lah. BTS adalah, itu kan binaan. Itu
itu alatan alatan apa elektrik kan, kalau rosak kita boleh baiki. Tapi dulu lain, kitab yang menceritakan ni tentang apa yang dilaksanakan oleh zaman apa ni Khalifah Islam dulu. Yang keenam, tingkap kecil, okey, yang rosak dan mendedahkan penghuni rumah. Ini pun dikira sebagai aib yang sederhana. Okey, aib yang sederhana. Mungkin boleh nampak aurat ataupun boleh nampak penghuni dalam rumah tu. Benda tu boleh dibaiki, dibaiki. Kemudian kayu bumbung, plank dan bumbung rumah yang rusuh pun boleh dibaiki, kategori sebagai aib yang sederhana. Okey, tertulang bim rumah yang reput. Tertulang ni kalau hari ni kita tak pakai kayu saya rasa. Rumah sekarang ni kalau rumah teres, rumah banglo ni semua pakai bim, bim, bim konkrit. Kan? Kecuali lah, kecuali pernah berlaku bim tu tak ada masalah. Bim tu dia ada defect disebabkan apa ni, kualiti, kualiti apa ni pasir tu. Menggunakan pasir daripada dia turas daripada pasir laut. Pernah berlaku juga, pernah berlaku kat Malaysia ni. Jadi dia menyebabkan bim tu apa ni, dia panggil apa, pengaratan berlaku terhadap besi-besi dalam bim tu. Berlaku kan, berlaku. Okey, yang kesembilan, saluran bekalan air yang rosak. Saluran bekalan air rosak, ini pun dipanggil sebagai aib yang sederhana. Ke-10, underground store yang rosak dan tanah di sekitarnya tidak dimampatkan dengan baik. Struktur rumah dibina secara selang-seli menggunakan batu bata yang dibakar, brick brick dan batu bata yang tidak dibakar. Okey, benda ni dia macam dia ada kesan lah, dia ada kesan zaman dulu kalau batu bata yang dibakar macam mana keadaan rumah tu akan jadi, kalau batu yang tak dibakar dia mudah runtuh. Okey, jadi benda tu sebagai aib, defect zaman dululah. Sebab kualiti yang orang kata apa, kualiti batu-bata. Kalau tuan-tuan lebih arif, batu yang dibakar tu lebih kukuh, lebih tahan lama. Okay? Berbanding batu yang tak dibakar. Yang ke-12 tuan-tuan, plaster dinding menggunakan bahan plaster yang tidak bermutu. Okay? Plaster dinding menggunakan bahan plaster yang tidak bermutu. Rapuh lah contohnya. Eh? Rapuh. Tak sampai beberapa bulan dia dah mula mengelupas. Tak sampai beberapa bulan dia mula berlubang disebabkan retikisan air, water point. Lepas tu penggunaan plaster ceiling al-akhal ni yang tidak bertempat. Maknanya dia plaster mungkin finishing yang tidak, yang tidak cantik lah orang kata. Ini saya sebutkan adalah aib aib sederhana, kecacatan sederhana menurut perspektif syariah. Yasir. Yang terakhir tuan-tuan, iaitu kecacatan yang besar, aib kathir, yang besar menurut syariah. Antaranya kecacatan keseluruhan, aibu syamilan, tetapi tidak disebut semasa kontrak pembelian berlangsung, seperti saluran air pecah menyebabkan air keluar melalui dinding rumah. Ini memang aib besar lah, dah lah menipu dalam kontrak, dah lah helah dalam kontrak, dah lah muslihat dalam jual beli. Lepas tu benda ni berlaku pula. Okey. Air keluar daripada dinding. Okey, perigi yang tidak boleh dibaiki, lubang angin yang terlalu besar menyebabkan rumah boleh basah, whatever lah. Sebahagian besar dinding rumah pagar runtuh sama sekali. Bau busuk dari saluran air kumbahan jiran, ini pun aib besar tuan-tuan eh. Jadi dia kena ambil tahu benda-benda yang orang nampak remeh eh benda ni, tapi dalam syariah benda ni diambil kira sebagai defect kepada binaan. Okey. Sedangkan rumah hari tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk flat, okey. Flat dia punya konsep, macam saya pernah duduk rumah sewa zaman student. Orang atas punya saluran yang najis dia akan lalu. Dia akan lalu kita punya bilik air kita. Itu rumah flat standardnya. Tapi kalau ikut syariah punya perimeter untuk binaan, tak boleh. Memang memang defect dia besar. Dia kena asingkan sepatutnya. Itu siapa yang ada pengalaman lah. Kalau orang bawah baiknya pecah, nanya orang bawah. Okay. Sebab pernah berlaku depan mata saya kan. Baik, bau busuk, baik. Nombor
6, jiran memelihara binatang yang menyebabkan bunyi bising sehingga mengganggu tidur malam. Okey. Ini pun defect sebenarnya, tuan. Contoh anjing bunyi malam dia dia bukan disebabkan nak bukan disebabkan nak kawal, orang kata apa, bising yang tak tak menentu, orang kata apa, bising yang tak menentu, sentiasa buat bising binatang-binatang lah, binatang peliharaan ni. Ini pun salah satu kecacatan besar dalam syariah, menurut syariah, pada mengganggu. Yang ketujuh, rumah tersebut berhantu atau terdapat kubur dalam premis. Okey, rumah tersebut berhantu ataupun terdapat kubur dalam premis. Ini pun dikira sebagai defect yang sangat besar, aib yang sangat besar. Kalau rumah tu atas kubur satunya, atas kubur ni maksud saya isi dalam tu tak pindah. Berlaku ni tak berlaku. Isi dalam tu tak pindah. Isi dalam tu bawah rumah tak pindah. Ataupun dia bina rumah, dia tak tahu bahawa depan rumah dia tu ada kubur lama. Pun sebenarnya defect ni benda tu. Sebab bagi kita walaupun orang tu dah mati, ada jenazah depan tu, ada mayat dalam dalam tanah tu. Dari segi Islam, dia tidak jadi satu perkara yang yang boleh memberi ketenangan. Kalau hari-hari depan rumah ada kubur, kita tak tahu siapa punya kubur, anything happen ke, ada hantu ke, ada syaitan ke, ada ada roh tak tak bayar hutang ke kat depan tu, dia tak tahu. Jadi benda tu dia sebenarnya, sebenarnya ada kesan dari segi sudut apa ni, spiritual, rohani sebenarnya. Okay? Itu syariah pegang sebagai aib yang besar dalam kecacatan binaan ni. Yang kelapan, asap tebal yang sentiasa mengganggu pernafasan. Okay? Jiran bakar sampah, contoh tuan, contoh. Jiran bakar sampah, asap masuk rumah. Setiap petang Jumaat, Jumaat seminggu sekali dia bakar sampah. Tuan-tuan, benda ni kalau boleh tegur, kita boleh tegur lah, nasihat. Tapi kalau jadi macam contoh rumah sebelah kilang, macam mana nak buat? Asap kilang tu dia bagi satu satu bau yang sangat tak selesa. Sangat tak selesa kepada penduduk sekeliling. Sebab sebelah kilang, tak tak nak kita kena report. Sebab ini namanya aib. Yang kesembilan, tuan-tuan, terdapat semut yang begitu banyak. Ini pun salah satu aib. Sebab ada sejarah dalam buku kitab yang saya sebutkan nanti. Dia bina rumah atas tapak kebun buah-buahan. Okey? Dia bina rumah atas kebun buah-buahan. Jadi rumah tu bila dia siap, banyak serangga-serangga masuklah rumah. Antaranya semut lah yang begitu banyak dan menjadi orang kata tidak selesaan. Okay? Tak selesa sangat, sangat tak selesa. Semut yang begitu banyak. Laman rumah yang digunakan sebagai laluan oleh penduduk sekitar. Laman rumah tuan-tuan tu tapi jadi lalu layak, lalu lalang orang lain. Pun sebagai defect dalam syariah. Laman rumah adalah milik orang lain pun defect juga tuan-tuan. Okay, laman rumah tuan-tuan tapi orang lain yang miliki. Buat kebun depan rumah. Okay, buat garaj depan rumah. Buat apa-apa depan rumah, parking ke whatever. Nombor 12, rumah tersebut tidak mempunyai saluran air sendiri, malah bergantung kepada saluran air milik jiran. Ini sangat banyak berlaku di desa-desa lah. Okay, jiran belakang tak mampu nak buat longkang, dia sambung yang longkang tuan-tuan. Okay, maknanya macam ni. Saluran najis dia, dia tak ada longkang nak hala ke mana, tapi dia kongsi saluran yang sama melalui rumah tuan-tuan juga. Ini pun dipanggil apa ni, kecacatan yang sangat besar. Okay, yang kena ambil serius. Rumah tersebut tidak mempunyai sempadan yang sempurna. Okay? Mungkin dia, dia boleh menjadi satu apa kata? Satu boleh jadi satu pertelingkahan sebenarnya kalau kita tak tahu di mana sempadan yang sebenar. Sebab tak semua itu tanah kita. Kita boleh sebut itu atas bukit tu, pokok tu last sekali sempadan aku. Tak boleh, kita tak boleh macam itu. Sebab pengiraan yang tepat kena buat. Tuan-tuanlah kena buat, tuan-tuan lebih arif bab ni, bab tanah ni. Yang ke-14, rumah tersebut berdekatan dengan kawasan industri yang kotor seperti tempat menyamak kulit binatang. Okay, ini pun dikira sebagai aib yang besar, okay, dalam kecacatan binaan ni.
Sebab dia akan mendatangkan lalat, dia akan mendatangkan bau, dia akan mendatangkan ketidakselesaan, menyakitkan mata. Apa lagi? Banyaklah kadang-kadang menyebabkan penyakit tu datang pada kita, mengundang pada penyakit. Jadi tuan-tuan kena lihat apa yang disebut ketiga kategori yang saya sebutkan tadi ni sebagai kecacatan binaan. Mungkin kita boleh buat satu perimeter lah. Perimeter dalam binaan apa ni? Menurut syariah ni. Mungkin kita boleh buat gitulah, saya rasa. Tapi kita boleh saja buat perimeter, kita boleh catangkan saja, mengesyorkan saja. Tapi di peringkat lebih tinggi, benda tu kena ada kajian lebih teliti dan lebih teliti. Ini apa yang sudut syariah buat. Inilah kitab yang saya rujuk. Al-I'lan bi Ahkam Al-Bunyan, iaitu kitab peraturan alam bina abad ke-14 oleh Ibnu Ar-Rumi, arkitektur lah ni. Muhammad Ibnu Ibrahim. Dia punya gelaran ni Ibnu Ar-Rumi. Baik, ada soalan ke nak tanya? Setakat ni sebelum saya pergi yang terakhir. Sebelum saya masuk ikut semasa. Ada soalan kedua dari Encik Sabri Yusof. Soalannya, apakah remedi yang Islam sediakan untuk mengatasi aib yang besar? Contohnya, maksudnya bila berlaku baik. Kecacatan ni. Okey, faham, faham, saya faham. Apa yang saya boleh sebutkan di sini tuan, kecacatan yang besar ini semuanya tertakluk kepada kuasa pentadbir ataupun pemerintah semasa. Bagaimana mereka nak mencari solusinya, okay? Solusi nak menangani yang saya sebutkan tadi, yang contoh-contoh yang aib besar ni tadi. Sebab benda tu dia ada plan yang, kalau tuan-tuan kita tengok taklimat sebelum ni berkaitan syarahan daripada Syarifah berkaitan dengan doror kan, doror. Dan doror itu dia ada sebutkan bagaimana keadaan yang sebenar yang tidak memburukkan suasana masyarakat, suasana perumahan, suasana binaan. Jadi sebenarnya plan ada. Apa ni orang kata apa? Satu konsep perumahan berbentuk syariah ni sebenarnya dah ada. Memang dah ada, dah wujud. Dan soalan tadi saya nak jawab bahawa benda itu macam mana kita tangani aib-aib besar ini. Pertama, kita buat plan yang berdasarkan syariah punya plan. Ada unsur-unsur keagamaan, okey, kita architecture pula menyusun semua unit-unit perumahan, unit-unit bangunan-bangunan itu mengikut apa yang syariah minta. Yang ketiga, kita boleh implementkan, mungkin jadi apa ni, jadi contoh ke, model ke. Tak silap saya ada satu developer, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa. Ada satu developer ni, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa lah. Dia dah buat benalah ni, satu model perumahan berdasarkan syariah. Saya lupa lah tuan, saya lupa. Kalau ada gambar saya boleh tunjukkan. Tapi benda tu baru fasa yang pertama. Dia bukan sekadar ada rumah, ada masjid. Tak, bukan macam tu. Bukan sekadar itu. Dia banyak lagi yang kita kena ambil tahu. Faktor sekeliling, tanah, saluran najis, apa ni, tangki kumbahan, semua tu kena ambil tahulah. Kena alert. Macam mana kedudukan dia, saluran dia. Ada lagi soalan? Ada tuan. Sekejap. Soalan daripada Puan Syarifah Fadilawati. Salam Ustaz. Kalau rumah lama ditinggalkan, jadi ada gangguan ataupun berhantu macam Ustaz sebutkan tadi. Kalau dah terbeli, boleh batalkan balik ke? Atau usahakan dari sudut Islam dulu, pagar rumah? Baik, saya cuba menyampaikan apa yang syariah sebut. Cuma implementationnya tidak berlaku. Ada, mungkin ada sedikit sebanyak. Saya tak menafikan.
ada sedikit sebanyak elemen syariah dalam SNP kita, dalam peraturan PBT kita ada, saya tak nafikan. Cuma yang lain-lain, contoh macam rumah berhantu semua tu, di sudut legal memang tak boleh lah, kita dah beli, kita sebagai hak, kita sebagai pemilik. Ada rumah ada berhantu, rumah ada gangguan, rumah ada setan, rumah ada jin, whatever semua tu. Yang pertama sekali, di sudut undang-undang memang memang tak ada pun peruntukan undang-undang yang boleh membatalkan rumah berhantu. Dan di sudut undang-undang Malaysia, kita boleh batalkan, tak ada. Tapi kalau dari sudut syariah, mungkin kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha lah macam mana kita nak mengembalikan keadaan fitrah rumah tu supaya lebih selesa dan bahagia. Mungkin kita boleh buat pagar rumah, kita boleh buat apa orang kata apa, baca ruqyah. Sebab pesan Nabi, Ibu Nabi pesan kalau kita masuk rumah baru, biasalah orang Melayu kalau masuk rumah baru, dia akan panggil ustaz lah. Dia panggil orang masjid, baca yasin, buat doa selamat. Dia nampaklah unsur spiritual tu kena ada sebab buka rumah baru. Tapi Nabi pesan, kenapa kita tak buat? Nabi pesan apa? Habiskan satu surah Al-Baqarah. Dalam satu rumah tu kena habiskan surah Al-Baqarah. Supaya apa? Sebenarnya benda ni dia ada kaitan. Rumah ni dia buat, kita nampak seri zahiriah, dinding pecah, whatever lah kan. Tapi macam mana kita nak cantikkan dengan apa ni elemen rohani pula, elemen spiritual pula. Sebab benda tu yang Nabi tekankan, dan benda yang sama yang agama tekankan, iaitu didikan rohani. Baca Al-Quran. Okey, kalau tidak rumah tu dah bentuk dah apa ni, dah macam apa dah, masuk-masuk surah macam. Hidupkan rumah tu dengan bi'ah-bi'ah solehah, bi'ah-bi'ah Islam. Anak-anak yang mengaji. Apa lagi kita boleh buat? Setiap kita solat jemaah. Lagi kalau rumah tu berhantu ke, ada banyak gangguan, kita boleh setiap maghrib kita azan kan, kita solat berjemaah, baca yasin selalu. Benda-benda begini dia boleh apa kata menghidupkan balik suasana rumah kita. Sebab manusia ni bila kita masuk sesebuah rumah, dia ada satu instin. Rumah ni suram lah. Walaupun cantik, rumah ni tak ceria lah. Walaupun dia punya materialnya sangat-sangat mahal. Okay, saya rasa terjawab pun benda-benda gitu. Boleh-boleh saya teruskan nanti. Saya nak habiskan. Yes. Ada lagi soalan? Ada soalan yang daripada Encik Sabri Yusof. Adakah Mahkamah Syariah ada jurisdiction atau bidang kuasa bagi tuntutan ganti rugi bagi kecacatan dalam rumah dan tanah? Dalam Mahkamah Syariah? Dalam Mahkamah Syariah kecacatan rumah tiada. Tiada. Sebab benda ni dia bukan di bawah bidang kuasa perumahan, dia tak terletak di bawah bidang kuasa atau apa, nak kena tanya orang law juga ni. Saya pasti dan yakin kecacatan perumahan yang melibatkan term-term syariah ni, dia tak ada bidang kuasa bawah kerajaan negeri ataupun bawah kuasa kerajaan apa ni, kuasa Mahkamah Syariah, tak ada. Sebab dia merujuk pada federal, kita merujuk pada apa kata apa, legal yang apa ni, conventional. Okay, tak ada benda-benda ni, memang tak ada tuan-tuan. Tak ada yang saya sebutkan tadi, yang term-term syariah tu kebanyakannya memang tak ada dalam kita punya dari sudut kecacatan binaan syariah di Malaysia. Memang benda tu tak direkodkan ataupun di, mungkin tu saya kata kita, mungkin kita boleh buat perimeter lah. Perimeter tu kita boleh buat, kita mengesyorkan kepada kementerian ke. Okey, boleh saya teruskan terakhir tak? Okey, silakan. Okay. Baik, isu semasa tuan-tuan, isu semasa ni, ini je lah saya nak bagi pendedahan sikit lah. Untuk berkongsi, mungkin tuan-tuan lebih banyak pengalaman, tuan-tuan boleh berkongsi lah dalam webinar ni. Iaitu penjualan rumah subsale kontrak SNP lah, seperti mana saya sebutkan tadi lah. Sebab subsale punya rumah ni, di sudut kontrak pun, term syariahnya, orang kata term apa ni, syarat-syarat syariah dalam untuk menentukan dia khiyarul aib tu tidak menjadi keseriusan, tidak menjadi serius.
dia lebih kepada rumah yang baru. Rumah baru kalau ada defek, okey, kita boleh report. Tapi rumah subsale ni semua semua berbalik kepada pembeli. Balik kepada pembeli rumah subsale. Tapi kalau saya pernah jumpa satu pemaju ni, saya bukan pemaju, saya penjual, penjual rumah subsale ni, dia bagi waranti. Saya rasa satu solusi yang baiklah. Dia bagi waranti kepada pembeli baru dalam tempoh, dia bagi 2 bulan juga, dia bagi 2 bulan. Kalau ada apa-apa kecacatan, maklumkan kepada dia sebagai owner mula-mula lah, owner pertama. Okey, boleh lah, saya rasa benda tu perlu dipraktikkan lah, walaupun dalam undang-undang belum lagi. Okay. Belum lagi. Yang kedua, reka bentuk rumah tidak sesuai dengan iklim. Ada satu, kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu isu daripada pensyarah FSPU juga. Pernah menggegarkan Malaysia dululah. Saya rasa dia bukan mengkritik, dia memberi pandangan tentang satu material yang digunakan pemaju, yang kedua konsep bumbung yang digunakan oleh pemaju untuk Malaysia. Dia memberi ulas calam tidak sesuai dengan cuaca, material yang digunakan mudah lumut. Jadi benda ni tuan-tuan, pada sudut developer, pemaju, benda ni dia boleh membawa keuntungan, smart keuntungan. Tapi kepada pemilik, benda ni dia tak nampak. Dia tak nampak untuk long term. Dia nampak rumah tu besar, cantik. Dia tak nampak bahawa akan datang kalau bumbung dia flat macam ni, akan lumut. Kalau flat macam ni, macam mana kalau hujan lebat. Jadi kita nampak lawa je, macam British lah, macam ni lah. Tapi benda tu dia ada kesan. Saya rasa ada unsur lah. Okay, ada unsur. Mungkin ada unsur muslihat, ada unsur penipuan, ada unsur. Benda ni berlaku tuan-tuan, benda ni berlaku. Yang ketiga tuan-tuan, lokasi pembinaan. Lokasi pembinaan ni tuan-tuan, yang berlaku di Malaysia ni, contoh macam tanah paya bakau dijadikan tapak perumahan. Eh boleh, siapa kata tak boleh? Boleh. Cuma bagaimana kekuatan tanah itu kita nak pastikan sebagai structure yang strength, yang kuat untuk kukuhkan binaan. Sebab depan mata saya yang berlaku dekat contoh rumah yang dekat dengan LTSE lah, contoh. Kalau rumah tu dah bernilai berjuta-juta dan benda ni berlaku, tanah mendap, rumah tu harga lebih daripada 1.5, saya yakin support lebih 1.5. Bila tanah mendap, pemaju bagi dua pilihan. Sama ada pemilik nak tunggu developer nak baiki. Okey, tunggulah, dia akan tunggu, ataupun ambil unit baharu tapi kena bayar sedikit. Okey. Jadi dia bagi pilihan begitu. Saya rasa benda ni pun kena lihatlah juga lokasi pembinaan ni. Bagi saya bukanlah sikit nak bayar tu, banyak tambah tu. Nak tambah lagi tu. Rumah yang sedia ada 1.5, mungkin yang sebelah nak tambah lagi mungkin jadi 1.7. Yang sebenarnya tadahan semula jadi dijadikan tapak perumahan. Tadahan semula jadi ni, tanya kata eh. Ini pun berlaku juga. Ini pun berlaku juga. Sebagai tapak tadahan semula jadi ni, bukannya kita buat satu tadahan orang kata tadahan lombong air masukkan. Dia memang asal-asal tapak tu macam sebelum sampai ke sungai dah jadi tadahan semula jadi, macam kolam. Jadi dua orang kampus balik tempat tu buat rumah. Ini berlaku, berlaku area Selangor pun berlaku. Dan rumah tu mendap. Kita pun tak salahkan pembeli sebab pembeli tak tahu asal usul kawasan tu. Okay? Asal usul kawasan tu. Macam pengalaman saya, beli rumah saya tanya, ni kawasan banjir ke? Saya tanya soalan, ni kawasan banjir ke ni? Saya tanya soalan tu. Pertama saya tanya pada penjual. Yang ketiga tuan-tuan, tanah kubur orang asli. Okey, tanah kubur asli ni tanah kubur orang asli ni dalam hutan. Jadi hutan tu diteroka, dibuat perumahan. Ya, saya tak nafikan ada kubur-kubur asli ni yang dipindahkan dan ada yang tak dipindahkan.
berlaku juga pun berlaku juga. Jadi benda tu jadi macam haunted house. Contoh rumah perumahan yang dibuat atas tapak kuil yang dah berbelas tahun. Pernah berlaku juga dekat Selangor. Tapak kuil eh, tapak kuil. Tapak kuil ni tempat orang apa memuja. Jadi benda tu bukan tak boleh. Dia ada dari sudut syariahnya aib besar lah. Dari sudut syariah eh. Sudut legal undang-undang Malaysia ni boleh. Sudut syariah tak boleh lah. Sebab tapak kuil ni dia memberi satu spirit yang kurang sesuai. Tapi nak tak nak kalau tuan-tuan dah beli, tuan-tuan tak tahu, rumah ada gangguan, tuan-tuan ikhtiarlah macam mana pun rumah tu supaya dihidupkan kembali. Yang terakhir, penggunaan bahan binaan yang tidak berkualiti. Nah, ini berlakulah. Ada muslihat, ada penipuan dalam bahan binaan. Guna simen tak cukup, simen tak ada kualiti. Simen sekarang pun saya tak faham, dia tak keras-keras. Okay. Sebab bancuh simen tu pernah ada pengalaman. Bancuh simen cat wire dengan bancuh simen YTL. Contoh. Cuma simen sekarang ni dia lambat keras. Okay, dulu simen kena setitis air dah keras simen tu. Benda ni berlaku tuan-tuan eh. Penggunaan bahan binaan tidak berkualiti dan menyebabkan struktur bangunan tu ada defect yang sangat besar. Guna tanah, apa guna pasir, guna pasir laut, tapis, lepas tu buat bangunan. Defect kepada beam. Berlaku juga. Macam-macam lah. Baik, ini saya nak kongsi spesifikasi kecacatan binaan oleh kerajaan KPKT lah. Ini yang diorang daripada sudut undang-undang yang Malaysia implement yang ni lah. Okay, tribunal yang buat ni, tribunal dulu namanya TTPR. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Lepas tu 2013 dia dah bergabung dengan Tribunal Pengurusan Strata, dia jadi TPPS. Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Jadi dah bergabung jadilah TPPS yang terbaru, 2013 bermula. Jadi masalah perumahan ni, apa yang berlaku, house defect ke, semua merujuk kepada kementerian. Okay, tribunal ni akan proses lah tindakan selanjutnya. Itu sahaja tuan-tuan yang saya boleh kongsikan, saya berakhirkan dengan kesimpulan lah, how to destroy a country at the entrance gate of university in South Africa, the proclamation was posed by confrontation. Destroying any nation does not require to use an atomic bomb or to use the law they receive. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating of the examination by the student. Patient that at the hand such a doctor, building collapse at the hand such an engineer, money is lost at the hand such an economist and accountant, unity dies at the hand such a scholar, justice is lost at the hand such judge, the collapse of education is the collapse of the nation. Itulah saya nak sampaikan tuan-tuan. Jadi kejujuran dalam kehidupan ni wajib ada, ketulusan wajib ada, supaya keberkatan dalam hidup kita ni bertambah-tambah. Jangan kita buat satu muslihat, umpama kita akan hidup lebih 100 tahun. Kita akan hidup lebih 5 tahun. Tak, tidak akan berlaku kita tu. Itu sahaja daripada saya, ada soalan. InsyaAllah saya cukup menjawab lah. Kalau saya tak ada jawab, saya akan tanya yang lebih arif. Okey, ada satu soalan daripada Nur Hidayah. Soalan dia, kalau melibatkan rumah sewa dan sekiranya berlaku kerosakan, siapakah sebenarnya yang perlu dipertanggungjawabkan, tuan rumah atau penyewa? Siapakah sebenarnya rumah sewa? Jawapannya bergantung kepada kontrak yang tuan sign. Macam mana tuan-tuan, macam mana penipuan Hidayah deal sewaktu nak menyewa rumah? Okay. Kalau dari segi konsep syariahnya, okay, memang hukum asal itu tertakluk kepada pemilik rumah, owner, maknanya owner rumah sewa tu lah. Tapi ia bergantung juga kepada kontrak ataupun akad yang telah di-deal oleh Puan Hidayah tu. Macam mana Puan Hidayah deal dengan owner? Kalau Puan Hidayah dah deal dengan owner tu, if anything happen to this home, crack ke, defect ke, ability ke, whatever is happen,
yang handle penyewa, penyewa deal setuju, Wah Hidayah kena buat lah. Kalau dia kata semua tu tertakluk dengan owner yang buat, owner yang kena bertanggungjawab. Tapi di sudut syariah, yes, owner yang bertanggungjawab. Pada situasi ni kita kena tanya kepada Tuan Badan. Itu jawapan dia. Ya? Ada itu saya. Ada soalan lagi, saya buka kepada partisipan. Kalau ada soalan, boleh bercakap terus. Okay. Tak ada? Mungkin saya ada soalan sikit. Boleh, tuan. Silakan. Pada pendapat tuan ataupun setakat pengetahuan tuan, ada tak terma-terma dalam jual beli, kontrak jual beli ni yang dilihat menindas mana-mana pihak, dan jika ada, bagaimana konsep syariah ni dapat diterapkan supaya penindasan ini dapat dielakkan lah? Okey, terma yang kedua nak macam mana nak kita nak selesaikan. Baik, terma dalam ini pengalaman saya lah. SMP yang kita sign tu tuan-tuan, kita merujuk kepada jenis akad apa. Sama dulu zaman saya tawaruk, sebelum ni BVA, baik bisa main ajil. Jadi terma-terma itu secara syar'iahnya memang tak ada yang penindasan, tak ada terma-terma dalam jual beli tu. Tapi macam mana, soalan saya patah balik soalannya. Macam mana terma-terma pemaju dengan penjual? Itu yang soalan saya. Pemaju, terma-terma, pemaju. Kita deal dengan bank. Kita deal dengan bank. Sebab bank dia akan propose syariah punya produk. Okay? Tapi sekarang ni soalannya macam mana deal pemaju dengan penjual? Kadang-kadang pemaju dia direct ya, dengan kita. Ataupun pemaju, dia lah pemaju dia penjual. Markup harga, lagilah. So, macam ni, saya bercadang, kita boleh mengesyorkan bahawa terma-terma yang tuan masukkan tadi, term-term syariah ni, kita boleh masukkan dalam perimeter dan kita boleh syorkan kepada kementerian. Contohlah, contoh kita boleh syorkan. Apa yang pemaju kena buat, apa penjual yang kena buat. Okay, supaya win-win situation. Kita boleh tengok macam mana perjanjian jual beli LPPSA. Apa ni yang kerajaan buat terbaru ni lah. Boleh rujuk itu yang latest ni. Oh, terma itu dia sangat menguntungkan kepada, bagi saya lah, sangat menguntungkan kepada penjawat awam lah. Benda tu sebenarnya dia ada win situation lah. Ada benda yang kerajaan bagi, ada yang diorang untung, benda tu ada cara dia, ada mekanisme dia. Boleh tak tuan saya terjawab tak tuan? Ya. Yeah. Jawab insyaAllah. Sebab term-term yang tuan tanya tu dalam produk SMP yang kita sign tu dengan bank. Term tu memang tak apa orang kata tak tak melanggar syariat, tak melanggar pun. Boleh boleh rujuklah kalau tuan-tuan tak percaya, boleh rujuklah balik yang tuan-tuan sign dengan bank tu. Okay. Lagi? Itu sahaja saya rasa kot. Ada soalan lain? Masa sekarang pun sedang menunjukkan sudah melebihi daripada waktu yang inilah. Tapi mungkin kalau ada soalan, kita buka sekejap. Tak ada. Tak ada. Okay. Saya nak stopkan sharing ni macam mana eh? Dekat bahagian share tu boleh. Dekat bahagian share. Oh, okay. Stop video. Okay, fine. Stop video. Okay, baik. Saya doakan mudah-mudahan sedikit talimat apa tu ilmu saya ni memberi pendedahan yang luaslah kepada tuan, supaya manfaatkan apa yang saya bagi ni. Dan saya pun nak berkongsi juga dengan tuan-tuan yang lebih pakar dalam bab perumahan ni. Saya pernah sembang dengan seorang pesara FSPU Shah Alam ni.
Kesimpulan ni satu je cakap dengan saya. Dia kata seolah selagi ada tanah dekat atas muka bumi ni, selagi itu kami boleh hidup, dia kata. Ah, gitulah. Sebab apa FSQ ni kan melibatkan tanah, binaan, kan? Ukur-ukur. Jadi selagi ada tanah atas muka bumi ni, kau boleh hidup lah. Dia pesan kat saya tu, oh gitu. Termasuk tanah kubur pun, dia orang boleh ukur. Saya macam menajuk kat dalam benda ni. Tajuk. Itu saja tuan-tuan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Itu perkongsian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator, Pemilik FSPU, yang berusaha dekat lah supaya apa ni, kerana bagi peluang kepada kami, maksud saya ni, untuk berkongsi apa yang kami ada ni. Mudah-mudahan diberi kesempatan di apa ni, di hari lain, waktu yang lain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Penceramah Cik Muhammad Salahuddin bin Syahrudin atas perkongsian ilmu dan pengetahuan beliau sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsi tadi dapat kita jadikan panduan, khususnya dalam urusan hartanah, bangunan, sama ada kita di pihak pembeli ataupun penjual, pemaju, kontraktor. Kita ada hak dan tanggungjawab masing-masing agar urusan pembinaan dan jual beli hartanah itu mengikut panduan ataupun prinsip syariat supaya ianya diredai oleh Allah Subhanahu Wataala. Insya-Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya di pihak AJK dan organizer Syariah Inbuilt Environment sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan tuan-puan meluangkan masa mendengar seterusnya mendapat sesuatu dari apa yang disampaikan oleh penceramah. Bagi pihak organizer, saya ingin memohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kekurangan dari pihak kami sepanjang webinar ini berlangsung. Saya juga ingin ingatkan supaya saudara tuan-tuan dapat mengisi Google Form yang dilampirkan di ruangan komen untuk tujuan kehadiran dan feedback. Jadi semoga kita bertemu lagi pada sesi webinar yang akan datang insyaAllah dalam 3 minggu lagi, iaitu pada 13 Januari 2021. Tajuk webinar tersebut ialah Suluh Tahkim Inbuilt Environment yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari daripada ASTIS juga. Akhir kalam daripada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, bagus lah pulang kata. Jumpa lagi, Karun, eh. Jumpa lagi. InsyaAllah.